Anggapan aku untuk yang anak SD ya, anak SD SMP sekarang yang pacaran sama kita yang bunda segala. Aku lihat sih baru kemarin, baru semalam ngeliat di Instagram tuh ada jadi anak-anak SD kirim surat cinta, bisa cium gitu ke cowoknya gitu. Aku gak mau kamu sama cewek lain, aku jangan pergi, jangan ninggalin aku, pengen kamu selalu di samping aku, nanti cium lagi ya sayang gitu. Ada yang kayak gitu, aku cium geli banget ini, SD gitu ya. Tanggapan aku sih ya mungkin karena lingkungan sekitar gitu, dan lingkungan keluarga juga kurang menjaga, kurang mengawasi gitu kan. Karena sekarang juga di TV kan banyak yang memang film-film remaja lah, 18 tahun ke atas gitu kan, yang cinta-cintaan gitu, acara pacaran, dan kebanyakan yang nonton itu juga kan ibu-ibu biasanya. Nah biasanya ibu-ibu nonton, anak-anaknya masih kecil juga ikut-ikutan gitu. Harusnya sih lebih diawasi lagi, lebih di protek lagi anaknya gitu, supaya apa ya, mereka bisa menjalani hidup gitu, sesuai dengan umur mereka gitu. Tapi emang lucu sih, agak aneh gimana gitu, belum pantas sih kalau menurut aku. Orang aku aja yang 18 tahun kayak gini masih jomblo, kok kalian yang masih SD manggil ayah bunda? Kode banget, kode banget, kode banget. Sendiri lagi.